Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Brotomotif. Ya, ini adalah video kedua saya di GAC. Dan dari video yang kemarin, mungkin kalau teman-teman yang udah lihat videonya, ada beberapa unit di GAC ini yang baru-baru. Dan beberapa unit sudah laku. Nah, ada unit apa aja yang baru-baru? Pantengin terus video Brotomotif sampai habis. Jangan lupa like and subscribe. Oh ya, makasih banyak yang sudah komen, yang sudah like and subscribe. Makasih banyak Pade yang dari Ngawi sudah ambil mobilnya kemarin, Avanza G manual 2007. Dan alhamdulillah beliau sudah sampai di kediamannya dengan selamat. Oke, kita lanjut aja. Ada unit apa aja di GAC yang terbaru? Ya, yang pertama ini adalah Honda Mobilio RS tahun 2014, CVT alias Matic. Kondisinya kinyis-kinyis, masih bagus banget. Dan ini alhamdulillah tadi siang sudah terbooking. Ini baru masuk tadi malam dan tadi siang sudah terbooking. Baru tadi siang juga saya upload di Instagram. Oke, yang kedua ini ada Daihatsu Sirion tipe tertinggi Matic. Tahun 2014, warnanya putih, mobilnya juga masih bagus. Tapi ini ada sedikit PR, ada dandan bodi sekitar 3 panel dan juga engine mounting. Kondisi mobil masih lumayan bagus, siap pakai. Jangan ragu-ragu teman-teman, ini kita buka di 88 juta aja. Oke, berikutnya ada Suzuki Baleno tahun 2018, transmisinya Matic, warna merah. Nah, ini ada PR-nya di pajak. 2 kali panjang, kalau nggak salah tuh sekitaran 8 jutaan. Terus PR lainnya itu ada cat bumper depan dan belakang, kalau diestimasikan itu sekitar 1 juta. Terus kemudian shock breaker belakang, itu murah, nggak sampai 500 ribu. Terus kemudian yang depan itu di kaki-kaki, sama rack steer. Overall ini mobil okay. Tinggal diberesin aja. Oke, ini mobil kita buka di harga 130 juta saja. Masih nego. Nah, kalau ini stok lama di GAC, tapi kondisi bodi baru selesai kita cat. Hampir satu bodi kita cat, sudah rapi. PR-nya tinggal pajak 2 kali dan juga engine mounting. Ini kita open di harga 125 juta saja. Honda Mobilio tipe E manual 2017, sudah new model. Nah, ini berikutnya Suzuki Splash Matic tahun 2014, warna putih. Ini alhamdulillah sudah terbooking oleh Pak D yang di Ngawi. Makasih banyak Pak D yang kemarin beli Avanza G manual 2007, kemarin booking lagi dan siap meluncur lagi ke Ngawi. Toyota Agya G CVT tahun 2023, warnanya grey. Ini kondisi masih grass, masih kayak baru. Kilometer masih 6.000-an, pajaknya panjang, bulan 6 2025. Ini kita open di harga 157 juta nego. Oke, kemudian ada Suzuki S-Cross tahun 2019, transmisi Matic. Kondisi mobil overall masih oke. Cuma ada beberapa PR di bodi sebelah kiri, terutama di pintu belakang kiri dan juga pintu depan kiri. Ini kita buka di harga 165 juta saja. Lalu kemudian ada Civic FD tahun 2007. Nah, ini kondisi apa adanya kita jual dan cukup murah. Platnya W Sidoarjo. Ini pajaknya off 6 kali. Jadi ini kita jual dengan kondisi seperti ini. Oh iya, ada bekas tabrak sedikit di depan kanan. Dan ini bempernya juga sudah, ini juga bempernya bukan ori. Kalau di online kemarin saya lihat ada yang di 1.500.000, ada yang 3 juta.
jadi 1.500.000 sampai 3 jutaan untuk bumper depan original copotan. Lalu untuk PR berikutnya paling ada baret-baret pemakaian. Terus untuk interiornya sudah di retrim. Ini kita open di harga enaknya berapa ya? Sekitar 75 juta aja, kondisi apa adanya. Teman-teman silakan nego aja. Datang aja ke GAC, cek unitnya, cocok, bayar, bawa pulang. Nah, ini ada Honda Jazz RS tahun 2012, warnanya silver, platnya A, Kabupaten Tangerang. Ini mobil masih bagus, KM-nya juga masih cukup low. Kita buka di harga 130 juta aja, teman-teman. Silakan datang ke GAC, langsung tawar aja ya. Untuk selanjutnya ini ada HR-V, tipenya S, tahun 2017, mobil masih bagus. Cuma dia minusnya ada di pajak, off satu kali, bulan 7, 2024, tapi sudah diblokir, jadi wajib BBN. Ini kita kasih net aja langsung, 165 juta rupiah. Silakan teman-teman bawa pulang. Lalu kemudian ini ada Toyota Vios TRD, tahun 2012, transmisinya Matic. Mobil masih bagus, tapi ada minusnya di belakang, di bagasi, itu ada bekas sundul di sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ini kita open murah aja, di 98 juta, masih nego. Pajaknya mepet di bulan 10, KTP-nya nggak ada. Ya, ini mungkin salah satu penghuni terlama di GAC setelah CR-V. CR-V tahun 2015, warna abu-abu. Nah, ini salah satu yang terlama juga nih. Innova GAT tahun 2012, warna hitam. Interiornya masih ori, masih bagus. Mesinnya ada meler-meler sedikit. Pajaknya juga sudah kelewat, bulan 4 2024. Jadi, untuk teman-teman yang mau nego, silahkan aja nih ya. 130 juta, nego sedikit aja. Kemudian ada Toyota Kijang LGX tahun 2001, warna silver. Interior masih ori, mesin ada rembes sedikit. Ini kita buka, oh iya, pajaknya bulan 9, 2025. Ini kita open di 59 juta, nego tipis-tipis. Lalu kemudian ada Civic Genio, kalau yang tadi Civic FD 2007, ini ada abangnya, Civic Genio tahun 95. Kondisi apa adanya, teman-teman ya. Ini silakan tawar aja. Kita open di 27 juta. Untuk PR-nya apa aja? PR-nya apa aja? Teman-teman silakan chat Japri aja. Kalau butuh video nanti saya kirimin. Oke, ini terus kemudian ada Daihatsu Sigra tipe R, tipe yang tertinggi tapi belum R Deluxe. Ini tahun 2021, transmisinya manual. Kondisi mobil masih oke, overall masih oke. Pajak juga masih panjang. Ini PR ada di kaki-kaki sedikit aja. Terus kemudian ini ada Avanza E AT. Avanza E Matic tahun 2019. Non ABS, masih yang standar. Tapi velgnya sudah diganti racing. Ini mobil juga masih oke, tinggal naik salon aja. Masih cukup bagus. Pajak juga panjang, bulan 7 2025. Ini kita open di 148 juta aja, negonya tipis-tipis. Nah, ini tadi kelewat juga, ada Honda BR-V tahun 2017 yang tipe tertinggi Prestige. Kondisi mobil masih bagus, overall masih bagus banget, cuman dia ada minus di ruang mesin tuh ada karat. Nanti mungkin saya fotoin ya videonya, kalau bisa ke foto ya, teman-teman. Ini silakan nego aja. Kita open di 165 juta. Teman-teman silakan datang ke GAC. Pantau, cocok, cek, bayar, bawa pulang. Oh ya, ini ada Expander tipenya Sport tahun 2019, warna hitam. Ini belum laku nih. Masih ada di GAC. Dan satu lagi Expander Ultimate tahun 2018, warna grey. Dua-duanya Matic sama, tapi kalau yang Ultimate itu pajaknya apa adanya, itu kita jual di angka 185 juta.
Kalau ini tipenya sport tahun 2019. Dia cuma beda di interior aja. Itu warnanya hitam kalau yang sport. Kalau yang ultimate itu warnanya krem. Nah, ini kita jual di harga 190 juta aja, teman-teman. Murah nih, mobil bagus. Jadi langsung datang aja ke GAC, test drive, pantau cocok bayar. Buat teman-teman yang lagi cari mobil kecil matic di bawah 100 juta, tadi udah ada Daihatsu Sirion. Ini ada Mazda 2 tipenya V tahun 2013. Ini kita jual di 85 juta saja. Ini minusnya ada di pajak. Nanti untuk detailnya silahkan japri aja, di WhatsApp aja kali ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Video ajib di GAC. Jangan lupa like and subscribe. Buat yang sudah like and subscribe, makasih banyak. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya di sebelah kiri bawah, supaya nanti kalau ada video terbaru dari GAC, langsung keluar notifikasinya. Oh iya, ada dua unit Toyota Rush masih OTW. Nanti mungkin belum sempat masuk video, tapi mungkin kalau nanti sudah sampai akan saya lampirkan fotonya. Oke, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.